Nama Ricky Lambert mulai melambung seiring dipanggilnya striker Southampton itu ke timnas Inggris. Tapi siapa sangka, demi berlatih bola, ia harus bekerja sebagai buruh ubi. Profil Ricky Lambert berikut akan menjadi profile of the week. Pekan lalu menjadi momen yang paling berharga untuk Ricky Lambert. Dalam sepekan, striker Southampton itu dipanggil timnas Inggris mencetak gol di debutnya bersama The Three Lions dan mencetak gol dalam laga perdana Premier League musim 2013-2014. Ricky Lambert harus bersusah payah untuk bisa membukukan 3 sejarah dalam hidupnya. Pemain yang awal karirnya sempat bermain di Blackpool ini dulunya adalah buruh pabrik. Ia bekerja di pabrik ubi untuk membiayai perjalanan ke tempat latihan klubnya Mansfield Town. Kerja keras Ricky sudah dirasakan sejak kecil. Jebolan akademi Liverpool ini harus rela dilepas gratis karena performanya tidak memenuhi standar akademi The Reds. Pahit ditolak, Ricky justru semakin tajam saat menanjaki karir profesionalnya bersama Bristol City. Ia pernah meraih gelar top skor musim 2008-2009 divisi 1 Liga Inggris. Kesuksesan pun berlanjut. Lambert dikontrak Southampton dengan nilai transfer 1 juta pounds atau setara dengan 17 miliar rupiah. 3 tahun Ricky menjadi 2 kali top skor sekaligus membawa The Saints promosi ke kasta tertinggi. Bersaing dengan para bintang, ia mampu menorehkan 15 gol yang menjadikan pemain asli Inggris dengan gol terbanyak musim lalu. Torehannya ini berbuntut panggilan dari pelatih timnas Inggris Roy Hodgson. Mimpi itu pun menjadi kenyataan. Sosok yang dahulu harus menjadi buruh ubi untuk pergi latihan, kini menjadi salah satu orang pilihan untuk membela The Three Lions. Tampil menggantikan Rooney, Ricky menjadi pahlawan penentu kemenangan Inggris menghadapi Skotlandia melalui gol sundulannya. Nasib memang tidak ada yang pernah bisa menebak. Tapi kerja keras dibuktikan Ricky Lambert untuk mengubah nasibnya dari pabrik ubi menjadi bintang lapangan hijau.